Dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Dara. Dia bercita-cita ingin menjadi ulis sejati, tapi perjalanan hidupnya tidak semudah itu. Dia harus melewati beberapa rintangan terlebih dulu. Saksikanlah kita Dara yang ingin menjadi ulis sejati. Gubernur. Tadi saya lihat di luar ada pekerjaan di sekitar sini. Boleh saya kerja di sini? Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oh ya, semalam nama saya adalah. Mungkin kan ya pekerjaan terakhir apa yang saya serahkan kepada bapak mungkin mau lewat sini. Syaratnya itu memberikan kartu kredit. Saya kebetulan saya baru ingin kemarin. Ini pak. Mari saya antarkan ke KTG. KTG. Oh ya. Tadi saya mau kerja di Bapak ini ya, menghadap Bapak Gubernur. Jadi apa yang saya lakukan lagi? Kamu menemui guru saya, jadi kamu tuh harus menyerahkan kartu sebelum kartu nama saya guru saya bisa datang ke atasan saya lagi. Oh iya iya iya. Ya saya cari dulu ya. Ya. Menemui kita tapi tunggu dulu, tadi ada katanya buat saya ada meeting sama Selamat siang. Siang, dengan siapa di sini? Nah ini saya baru bisa tapi ini ada orang yang mau bekerja di apa orang jadi tapi ini dia katanya mau langsung ketemu bos nih. Ini ikut bisa nggak nanti waktu buat menemui orang ini? Sebentar dulu ya, saya cek apakah dia benar-benar ingin menjadi ulis sejati atau cuma pura-pura saja. Jadi kamu bisa mengantarkan dia ke pintu saya saja ya, karena saya kalian masih belum berhak masuk ke ruangan saya. Waktu hari ini ada seorang perempuan yang ingin menjadi ulis yang bernama Dara. Tapi ketika ia ingin menjadi urin, tidak semudah itu menjadi urin. Dia harus melewati beberapa rintangan. Kita saksikan bagaimana rintangannya ketika Dara ingin menjadi urin. Kalau punya yang sudah dapat persyaratan dua kali, kau punya yang sudah dapat persyaratan.